Nah, di sini kita bisa menonton Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Selamat datang di channel Benua Informasi. Di video ini saya akan memberikan tutorial cara menonton live streaming Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 3 hanya dengan Google Chrome saja, tentunya secara gratis. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian buka Google Chrome terlebih dahulu. Setelah itu, klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Klik setelan. Scroll ke bawah. Pilih privasi dan keamanan. Scroll ke bawah lagi, klik gunakan DNS aman, pilih penyedia lain, sesuaikan, dan pilih Cloudflare 1111. Oke, kita kembali ke halaman Google Chrome yang pertama. Ketikkan proxium.com. Nah, setelah itu kita klik website yang paling atas ini. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada put a URL or search query. Kita ketikkan youtube.com seperti ini. Kita klik go. Tunggu sebentar. Nah, klik telusuri YouTube dan ketikkan AFC Asian Cup. Klik channel AFC Asian Cup. Klik live. Nah, di sini kita bisa menonton Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Namun saat ini pertandingan Indonesia versus Arab Saudi belum dimulai. Live akan berjalan 2 menit sebelum kick off dimulai. Jadi live muncul di jam 1 kurang nanti. Nah, itulah tutorial cara menonton Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Terima kasih.